Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du fa'usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa naqulu rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa sabit lisani wa alim qalbi. Allahumma alihima imma naqahu biya wa maraka wa nawahiyaka wa rizukna fahman. Na'ala nabika iba nunajika ya rahman rahimin. Allahumma inna nasaluka fahman nabiyin wa hibdal mursalin wa ilhamman malaikatin wa qurabin. Allahumma akrim nabi nuril fahmi wa akhrizna min tulumatil wahmi. Wa tahlana ababa rahmatika wa ansura ala nimataka ya rahman rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Keras kita aja. Sakan tenang. Nah, badai syukuran banyak. Haji. Awi badai angkat day. Dan mudahan hasil mudik mudik cita-cita kenana. Kurang tawasul, pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fataha qulubana bi barakati amin. Kamari namanya seperti sebagian kapotong urang uihan heula. Wal maqalatu tsaminah an jumhuril ulama rahmatullahi alaihi majma'in innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Makalah muka dalapan katampiti jumhur kaseseuran ulama rahimahullah alaihim ajmain bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ngahormat nabi urang sadayana nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lima karomah, lima kehormatan. Anu mana kehormatan tersebut tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nyata Allah maparinan kehormatan ku jenengan. Sehingga di Al-Qur'an Allah teu pernah manggil nabi langsung gitu. Benten sarang Nabi Musa nges, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa. Tapi kakang nabi ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul. Anu kaduana kamari teh nembe kadua sana ke telepat mah nya eta ku jisim anu katilu wa amal ato fa atohu bila su'al. Sareng anapun ari kamuliaan kanjeng rasul berupa ato paparin eta fa'atohu bila su'alin, maka Allah maparinan ka rasul tanpa nyuhunkeun. Mana buktosna dina surat Al-Kausar? Qala dadau Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Inna sayatosna urang saha'atna kami nu agung. Mata nafsan. Inna saya fosna kami nu agung eta aktoina geus maparinan kami sorang ka kahideup Al-Kausar kana Al-Kausar. Al-Kausar teh segala nya dina palihan tafsir eta. Maka aya surga nya telaga Kausar. Aya anu dina tafsir eta teh kanikmatan paparin anu sangat-sangat seueur. Wa qala wala ras Allah dadaud
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى والله أعلم بمراد من ذلك أنو هرتوسنا ولسوف sarang sumpah kaula demi Allah wala saufa yukti sarang sumpah kaula demi Allah bakal maparinan kaka hidup sahar buka pangeran anjir fatarodo maka ridho hidup. Eta dalil-dalil tentang pemberian Allah segitu segerna tanpa nyumunkin. Wa amal khotau anakun arik kemuliaan dina kolihan al-khotau kalapatan kekeliruan eta pada karok maka nyebat-nyebat Allah al-abwa karena pangapun dan kobla dambihi dina satracar dosatna kalapatan anak kanjeng Nabi haitu kola saya kira-kira dadaukan Allah afallahu angka afa parantos ngamaaf sa Allah Allah angka tihidup mung kedah kedah orang kedah tiasa iya yang dibentengkin maksad khotok kalepatan ti Rasul mah benteng sarang kalepatan ti orang gitu. Ari kalepatan orang mah perbuatan haram perbuatan makruh gitu. Nah Rasul mah bujeng-bujeng anu haram nu makruh oge teu pernah ngalaksanakeun gitu. Nah dina tafsir ieu hadis dina ieu nya nembe dawuhan bahwa nu dimaksud Allah memaafkan kalepatan Rasul teh nyaeta ma waqa'a minka min tarkil afdhal itu. Perkara anu tumiba ti Kanjeng Rasul nyaeta ngantunkeun perkara anu afdhal itu. Wal aula sareng anu utami sanes ngantunkeun kawajiban nu sunat ge tara dikantunkeun komo kawajiban mata pada malam Rasul mah dawuhan Rasul mah antara wajib sareng sunat moal aya anu mubah moal aya komo nu makruh komo nu haram emang maksum diraksa dijaga ku Allah ti kawit lahir dugikeun enggak ngantunkeun anak eta geningan sami dina surat aduhanya wa wajadaka dhallan fahada wa wajada sareng mendakan Allah ka hidup ka Kanjeng Rasul dhallan kana dhallan pami secara harfiah lah disebut teh kesesatan teh tah eta teh dihartosanana kedah ahli tafsir kening nafsiranku rohyu pendapatnya lirat upami emang orang ngartos mana ngartos mengartikan Quran menafsirkan Quran upami ningal hanya sekedar terjemah berarti itu Rasul teh pernah sesat jelas ya bahwa jadah kadolang fahadar ya nah sehingga jalmin itu pernah ngawas tafsir hanya sekedar ngandalkan internet ngerti ketubuh Rasul ge sesat sangat berarti Rasul teh Rasul teh lahir dalam keadaan sesat berarti kalau kita memperingati kelahiran Rasul berarti memperingati kesesatan Rasul itu ya ada wah ngacak rupisan cari senanam ada emang agama mah teu kenging dina hadis diterangkan man pasar wal Quran birohihi paliat abawa maka dahu minanar barang siapa menafsirkan Quran dengan rohiyunya dengan pandangannya maka paliat abawa maka dahu minanar maka pek siap-siap so, pun guru mah nyiapkan jojodo gitu diharakan orang yang paling berani menantang untuk masuk neraka tak anu dimaksud bahwa jadah kalau lang fahada ya saya sana udah emang kurang menuju gak bahas ya di natafsir ya sebenarnya kita nafsiran kan itu ayat hijit ahli tafsir oleh anu nafsiran yang yod rasul kan pas sesat gelar ya sok sana lah sebilang kalian redaksi kita mau wajah dan kalau lang fahada
tapi maksana sana sesakit tak kapungkur menuju Rasul menuju alit kene harita anjena dama lumuran kali amal amal gitunya tebih deh sehingga badai uih teh jantan hilang jalan uih teh wah harita nu jantan paman pamanan kan eta mah kangjeng Rasul mah yatim piatu tapi mikanya ahna nu jantan akina akina tos teh aya nu jantan paman pamanan malah Abu Lahab anu jantan pamanan anu kadituna bakal jantan musuh terberat terbesar harita mah nya pisan ka kanjeng Rasul teh nuju alit keneh tadi pilarian ku paman-paman nya akhirna kapenak ku Abu Lahab teh kapenak ku Abu Lahab lumun basa urang aduh alo sana ka mana wae ari hidup sana pika melangin wae ayo ayo naik naik bunga bisa Abu Lahab kapenak deui hujanten alo anu dipika cinta anak jadi alit kene tak jadian tak jadian nabi nabi aja rasul rasul aja terus itu dina riwayat kanjeng nabi dibonceng naik ontana eta Abu Lahab tak harita onta Abu Lahab dipecut di kumaha alimun alimun berjalan mugen lahir nya akhirna itu kunaon gitu tungtung nama rasul weh disimpan di payun murah kali rasul disimpan di payun weh si onta teh itu hayongan berangkat gitu onta oge datarannya namanya senang rasul mengkerin gitu kita teh dina riwayat kata asbabun nujul jadi sebabnya tak maksud wa wajada ka'dolan Allah gitu mendakan anjin dina kayaan tersesat tersesat tadi teh hanya hilang hilang jalan kuih pahada maka Allah memberikan itu hidayah petunjuk tak nah, yang ini dia bahwa kemuliaan kami yang Rasul anu kalimah teh anu kalapat nyata al-khotoh kalepatan masa kalepatan di dieu mah sanes berbuat dosa maksiat kriminal tapi ngantunkeun abdol ngantunkeun aula eta tos janten dosa kalau kelas nabi dosa dalam tanda kutip kanggo kelas wali kakasih kakasih Allah mah ngantunkeun tong bujeng-bujeng ngantunkeun sunat ngantunkeun abdol oge okay, eta ditobatan gitu maka aya kaidah namina teh hasanatul abror sayyiatul muqarrabin kasayang jalmi-jalmi anu aya dina makom abror eta teh sami sareng dosa jalmi-jalmi anu tos dugikeun ka makom muqarrabin kan eta makom abror teh makom muqarrabin nah saur makom muqarrabin mah sae tapi saur makom saur makom abror mah itu saya kan saur kaum golongan makom mukorobin mah eta teh merupakan dosa ageung gitu. En saperti itu dan teh mun namanya teh sama kelas lah seperti saperti itu. Ngantunkeun abdol ka urang mah teu aya dosa. Emang teu dosa. Tapi kanggo kelas-kelas aranjeunna mah ngantunkeun abdol teh itu ditobatan, tobatan teh nyaan-nyaan. Ayah menit ayah detik gitu jadi anggo emot ka Allah ku eta teh nangisna teh jiga anu nangis jalmi anu menyesal telah membunuh tadi teh hasanatul abror sayyiatul muqarrabin wa amar ridho sareng hanapon ari kemuliaan anu berupa ridho anu dipaparinan ka Rasul anu teh dipaparinan ka nusanes eta palam yahudda maka teu pernah nolak Allah alaiha ka kanjeng Rasul bidya tahu kana bidyana kanjeng Rasul wala sodako tahu sarang terpernah nolak Allah kana sodako Rasul wala nakoko tahu sarang terpernah nolak kana infak Rasul kamarodaha ala sa'idil ambiya sepertos sapalih nabi mah gitu ayat penolakan gitu ya Allah khususkannya Rasul ada istimewa
Fa inna nabiyya, maka saya tresna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta doha kantos kurban an ummatihi atas atasnami umatna kangjeng Rasul. Dina riwayat hadis Rasul teh mencit doa, salah satu doa teh diniatan kurban kanggo umat Rasul. Khususna mah anu teu mampu kurban eta terus dikurbankeun ku kangjeng Rasul. Takwa Allah ditampi. Kurban atas nama umat anjeuna teh. Oge Rasul antos wakafal kantos kifarat an umatihi atas nami umatna kafaratul uzma teh nuju saur bisa babil jimani ku sabab jima di Ramadan dina sasi Ramadan. Nah, itu mah riwayat sahabat anu jima dina Ramadan teh sumping ka Rasul, kangjeng Rasul abi teh kalepasan teu kiat. Memang orang-orang itu banyak matak sok seurnu nanti cariosnya tong bujeng-bujeng istri anom istri nukolot oke kira-kira nama orang itu mah di eta diperkosa sih. Dan emang sahwat orang itu mah agung ya dah tua genana ge kahiji padang pasir ya si suasana sih. Teras bangsa tuangan ontar lokal itu ya. Kan tong bujang-bujang ontar orang nuang sate roma ya setengah matang tuh ada yang bapadung tak tahu itu kok ontar ya. Sehingga emang sakwana aja tak ayah sahabat dan maklum lubunya kakang jeng Rasul kanyang Rasul abdi teh tekiak nuju Ramadan ya siang-siang jima sarang istri wah atau gitu mah kudu kiparatan kumah kiparatan saum 60 dinten tong direng-direng wah bujang-bujang 60 ya saksi kau ya terus tetiat ya atau gantian lah ya tuh masihan gitu 60 mud ada abdi mah jalmi miskin gitu tergabung cius lah dia ya nya akhir-akhirna canak ya. Saur kanjeng Rasul teh ka istrina sugan aya di dapur aya korma aya kanjeng Rasul canak ka dieu teh ku kaula pek bawa dia bayar ya. Ku anjeun pidiah dipangmayarkeun pidiah kiparat masa dunia kiparat jimana bikin ka jalmi nu pangmiskinna di lembur anjeun kanjeng Rasul da lepang miskin lah gelur mana abdi kita ya ni esok atau dah dah tu aja menjual kan. Rasul lagi kenkas, sama penurang mah senyum kanjung kayung yun yang lagi kenkas terlihat gusi naja. Ternyata salah sawios kanjeng Rasul ni paratan atas nami umatna ditampi bukan ego Allah gitu. Kalau tamian kanjeng Rasul, ternyata no kalimat. Wa maqalatu tasi'atu ari makalah anu kasalapan etaan Abdullah ibn Amr ibn al-Ash katampiti Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma radhiyallahu mugi-mugi tinggal benduk saha Allah anhumati Sayyidina Abdullah sareng Sayyidina Amr ai ala Abdullah tegas nama ti Sayyidina Abdullah wa an Amri sareng Sayyidina Amr dawuhan Abdullah bin Amr bin As khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah khamsun aya lima perkara etaman ari sahawai jalmina etakuna kabuktosan maksana istama'na tegas nama ngumpul eta lima perkara fihi dina eta jalmi sa'ida maka bakal bagja eta jami anu kempel lima sifat lima perkara di anjeuna pid dunya di dunyana wal akhirati sareng di akhiratna. Upami urang hayang mlebet kana golongan bagja dunya akhirat asal aya lima ieu kempel sadayana dijamin bagja. Dan emang seperti itu sok dilagukeun ya ieu ya. Saguna pid dunya <tuh-tuh>.
Kaya tawa pati mata jar. Tah ieu mah lima perkara di mana-mana kumpul di urang bakal jaminan bagja dunia akhirat. Awaluha arenu kahijina eta ayat qura ayat sok zikir si jami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu lambeina sok basehu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan di uih-uihnya di dia nu janten sesahna mah sanes zikirna istiqomahna gitu. Ah dagang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mah teu capek teu ngaluarkeun biaya kan istiqomah dikir kana eta kadang urang teh kemah ieu dipayun mun urang hayang ngecek diri urang caket kana bagja atawa nabi kana cilaka kantun dipresentasekeun ucapan nu keluar dari mulut urang banyak keneh dikir atawa nabi banyak keneh selain dikir mana we ikawit urang gugah dugikeun ka kuleng tah persentase dah saya nama kan bahasanya muhasabah ya. Hasibu qobla antu hasabu sok hisab kalian kabeh diri sorangan satu acan ke dihisab jalmi nupang ringan-ringan nah hisaban di akhirat teh jalmi nupang segera nah hisab dirinya lirat di dunia introspeksi tak men tak sapalih ulama mas sok ngehajar sapalih ulama mah ngahaja hoyong naon namina teh muhasabah teh ti kawit geuleuh bobot teh dicatet segala yang dilakukan segala yang diucapkan tah ketika bade bobo dibaca deui pemininggal ieu kaula teh ngucapkeun ieu padahal mah dalem dipake dikir wae oh kalau mah kacicing tarasa langsung teh pangemong seueur anu teu dikirna ayeuna istighfar upami aya dikirna ayeuna alhamdulillah tah urang kada jika nanya, ini mau sari-sari kan, anu nyarios itu, can pernah kita ngamalkan sepertas gitu, padahal terserah hasibu kobla antu hasabah, kobla antu hasibah. Tadi itu hanya salaras nama waktu saya tiasa ngandukan. Tadi itu ya, kurang kesoka silap kukahirian. Min husni islamil mar'i tatarkuma layanihi dina sapalih kasayan ke islaman seseorang teh ngantulkeun hal-hal anu teu aya manfaatna dunyana akhirat. Tah nembe nya uih deui bahwa anu pibagjaleun mah sok sering la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan bada waktin sakali-kali nya urang teh kadang-kadang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gentos deui ku salawat gentos ku anu asal nu tadi teh diusahakeun tapi ada bertahap contoh mungkin hari pertama mah urang ngeusian waktu teh dalam 24 jam teh dikirna ngambe biasa 5% atau tingkatkeun minggu-minggu kemudian janten 6% 7% teh dugikeun kana gitu dugikeun kan kurang tiasa 50% ke atas kan seiring berjalan waktu teh urang teh menuju kematian gitu. Ari umur nambahan wae ari dikir nyirangan wae ah eta kana namina teh yuswa nyirangan tapi amal-amal gitu teu daek nambih-nambih wae padahal biasana ya hari tos sepuh mah waktunya lebih luas daripada menuju anom iktanim khomsan qabla khomsin kayak di payun kedah mangpang mumpun karena 5 perkara seteracan sumping 5 perkara kayak hadisnya di payun iktanim khomsan qabla khomsin tatras ruya diriwayatkan naur anahu saya kosna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kola dadau kanjeng Rasul aksiru zikrullahi azza wajal ala kulli halin ilahiri au kama kola salam aksiru kedah nyederkeun aranjeun kabeh zikrullahi kana emut zikir ka Allah kata zikir teh kabagi-bagi
secara garis besar ayat 2 zikir ayat zikir lisan gitu. Ayat zikir hate gitu. Ayat anu tiasa lisan wungkul hate teraca. Ayat anu tiasa lisan ongkoh hate ongkoh gitu. Tah da anu pak ageung mah zikir dina mana nya? Masar mana teh? Mana urang ngiringan zikir gitu. Kan ulah dugikeun ka urang mah. Zikir teh hanya nampai tiasa lisannya wungkul gitu. Ulah putus asa. Soalnya non dikir lisan ke akhir-akhirnya bakal nyentuh karena mana ke di mana-mana pas terbiasa dikir ke salah dikirna lebih baik karena dikir ruh dikir atas dikir ruh mah dikir para wali ya dikir ruh sapatos gitu mah anjeuna awakna jadi makhluk tapi mana tos jadi awak ya ini sapatos itu. Nah, teman. Nah, namina teh tebih teuing. Nah, minimal kalau kelas urang mah dikir lisan geus bertahap. Ala kulihalin dalam situasi keadaan apa saja ya, bade non. Kiamah wa qudwan wa qudan wa ala dunubihim ya dina Quran. Bade calik, bade ngadeg, bade ngagoler, pak hartosna dalam segala keadaan. Pak innahu maka saya tosna tingkah sarang kalakuan eta laisa daya. Naon amalun hiji amal oge ahabaan lewi dipika cinta ilallah dibu Allah. Wala anja jadi itu ayat lewi nyalamat ke li abdin pikir hamba min kuli sayyatin dina saban-saban kaawanan di dunia wal akhirat yang di awal di akhirat min dikri lagi dibandingkan saya dikir ke Allah. Allah nah mana minta dina Quran patakirnya fa inna dikrah tak ma'inul kulub rawan hari itu karena hadisah ibnu sarsari imam ibnu sarsara itu maka hiji jalmi pisalamat dan dunia akhirat ya anu kaditunah seir zikir maka dua zikir khususnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa idza tuliya yang dimana-mana dipaparinan balai bibaliatin ku hiji musibah kola maka maca jalmi anu tibagian dunia akhirat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun karena sekarang orang mawat ukurnya inna lillahi kan kada diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun parantos leungit motor bapak anu wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim dihiji kan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun wala haula wala quwata illa billahil aliyin alim dina sepalih riwayat ya mah imam ibu Ummu Salamah ya. Ketika ngantunkeun nu janten carogena Abu Salamah ku Rasul teh diijajahan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajir bin musibati wa akhluq li dina sepalih riwayat wa akhluq li khairan min hakim. Nah, di mana-mana orang kengin musibah ngawas eta Allah bakal pasti ngagentosan kunu langkung saya dina musibah eta. Tah ku ibu Ummu Salamah diamalkeun teu kungsi lami teu carogena kan pupus digentosan ku Allah nya ku kanjing Nabi khairu minhu langkung saya nya daya deui eta kanjing Nabi. Orangnya gitu kan tadi itu ridho ya dengan ridho rencangan mah istrinya ngantun sih arek nangis disebut etana wah senang cengeng lebay arek seserian nah, apa namanya mah bunga arek kawin doi gitu. Jadi bingung. Nah, kata mah, enak, sukanya gitu, ya, rencanaan, istrinya ngantun kan gitu. Nah, wih deh, setiap balai bencana, inna lillahi wa inna ilaihi
rojiun. Kadang sok hilap teh urang. Urang teu damang, urang cilaka, keluarga urang teu damang. Heuna. Aya nu kena Covid, dina leuhur mah nah sok hilap. Dahar mata dire. Ruya diriwayatkeun naon anahu saya tosna ka Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qolat dadawuh ka Kanjeng Rasul kana dawuhan la tuksirul kalam bigori dzikrillah. La tuksiru ulah nyeurkeun aranjeun kabeh al kalaman kana bicara bigori dzikrillah ku selain dzikir ka Allah. Fa inna tasratal kalami maka saya tosna seueur nyarios bigoiri dikrilah selain dikir kalau eta qaswatul qalbi neaskeun kana mana keras hati wa inna abada nasi jeung sanyana pang tebih-tebihna jalmi minallahi ka Allah eta al qalbul qasi mana anu teas jalmi nu tos gaduh mana teas mah jalmi pang tebih-tebihna ti Allah tebih dina rahmat Allah, tebih dina pitulung Allah, tebih dina taufik hidayah Allah. Salah satu penyebab teas hatere banyak bicara selain dikir. Tadi teh persentase. Rawan mari kana hari saat Tirmizi Imam Tirmizi. Wa idza utiya wallahu a'lam. Ke nomor 3 nya nomor 2. Cerita akhir milih aya pertarosan. Enggak sebenarnya itu. Sunat sunat wajib. Sana sunat malah wajib kedaknya. Skala prioritas, skala prioritas. Kan dina hukumul wadi sebatas hukum wadu. Penempatan hukum dalam Islam teh aya 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram secara garis besar. Nanti ayat antara makruh salam mubah teh ayat nang nyata hilakul aula. Nah itu mah jarang, jarang diterangkan. Ya satu mah kurang diajar wortos alit bahwa nu disebat wajib teh dilaksanakeun teh ini pahala pamit teh dilaksanakeun dosa. Sunat kami secara wajib kami pahala dilaksanakan dengan lalu untuk dilaksanakan terdugikan kadosa tak wajib dilaksanakan kami pahala sunatnya kami dilaksanakan kami pahala dan pahala tidak wajib laku agung timbang pahala tidak perbuatan sunat sehingga para ulama-ulama di mana-mana badeka masjid kan sunat itikaf niat abdi sunat itikaf kayaknya enggak nyala itikaf tapi sok di nadar ke abdi nadar itikaf di masjid ternyata jantan niat itikaf ganjaran teh ganjaran wajib sehingga sapalihna kalau tapi kurang upamnya kalau kelas kurang mah itu kadek yang ada kadek dan sama ada orang tak cantik asal istiqomah hangas gue sedikit nadar gue hangas dari tadi. Tak kamu akan dinamah setiap ibadah teh teu aya sunat salainya wajib. Naon tadi teh dinadarkeun. Da emang kan ganjaran kami ngalakonan wajib kenging ganjaran, ngalakonan sunat kenging ganjaran, ngan ganjaran tina wajib min tina sunat teh beda nilainya. Nah, samodea eta meh kenging ganjaran wajib dinadarkeun. Kurban mekening ganjaran wajib dinadarkeun. Lain sabatos kitu. Aya amah da hayang masaan nih. Aya mulih arek meser ka pasar ya. Da urang mah gum aya mati teh. Abi ngaluarkeun. Teras mati teh di mall dinadarkeun. Saya sampai hari nanaon teh nanaon teh mangga teh teuing. Kana tadi teh tatras mubah mubah mah bade dilaksanakeun bade teu dilaksanakeun moal diganjar moal disiksa gitu. Sapertos naon dina Quran kulu wasrobu nya pek tuang pek teu deuleut eta teh amar perintah tapi amar teh dibahas perintah anu bersifat boleh-boleh saja moal diganjar
sugan urang teu emam gitu, janten dosa henteu. Sugan urang emam janten pahala henteu kecuali diniatan. Abdi niat tuang kanggo jag-jag meh tiasa ngawas meh tiasa ibadah teh mah tergantung niat inama ramal gini ya. Upami niatna mah urang meh tiang meh jag-jag jang ngalaksanakeun kewajiban berarti ganjaran wajib urang geus. Urang pulang tidur hanya sekedar tidur bungkul teu diniatan. Moal aya ganjaran. Tapi lamun diniatan urang rek pulang niat hati istirahat meh ka enjing jag-jag deui bade ngalaksanakeun kewajiban ka saat bade ngalaksanakeun ibadah nya ibadah-ibadah musanes sok atos jag-jag nulungan batur naon teh eta tidur mah teh tergantung da niat urang mun niatna hiji nya gajarana hiji mun niatna dua gajarana dua niatna seueur ya tak kadang urang mah tadi teh dihilapkeun gitu duh teh duh ge kadang bismillah ge teh maka mimpinan teh para rumuh bosa sinten nada tadi kepala pada pamakan anu wajib diibadahkan setiap nadar atau api nadar itu kalau sana sini misalnya api nadar ya dilaksanakan wajib diibadahkan atau memang setiap nadar yang disampaikan wajib diibadahkan nadar anu itu dilaksanakan hari dilaksanakan itu wajib orang nadar ini udah sahur terserah sahur yang ada diibadah nadar memang orang itu dilaksanakan karena memang diibadah nadar. Maka saya senang awalnya kena hati-hati kadang pengusaha sering gimana baguslah pokoknya mah isukan traktir itu teh tak ya kita nyebat gitu mah tak cuma itu kurang maka dianjurkan kepada ulama pilih kurang nadar tersadar urangnya kiparat nadar mungkin saung tilu kali tilu hari tapi saung jadi wajib ya harus nano niatnya kada wangi niat abdi saung nadar wajib karena Allah Ta'ala bising urang kartos nadar atau nabi masihan 10 tuangin ka 10 pakir miskin atau nabi masihan 10 pakai alhamdulillah pakaian kepada 10 pakir miskin tak ngiparatan nadar nutu dilak nutu kalaksana teh di mana mana emang gitu kahiji kurang temampu atau nanti ayah sesuatu yang lebih penting deh ada mampu mata biasa contoh abdi rek nadar mencit sapi kan itu teh ah lebar tapi sapi mah 25 juta ah menikah tapi meser nasi bungkus 10 ngiparatan ke nasi bungkus 10 nah itu teh sapi itu kan orang masih biasa menyata laksanakan itu kan bentar ya hiji sapi aja 10 nasi bungkus tak jalmi anu gaduh nah sila kira nya sifat anu bahil lah ya daripada melaksanakan 10 bungkus itu kayaknya Pak Ustadz abdi upami panjenengan rek diumrohkeun upami abdi gaduh rek diumrohkeun teh diumrohkeun ah lebar kita diumrohkeun ah geus 10 bungkus teh rada biasa ari aya masanakeun ulah janten hela janten mah nya mengelak ya Pak Allah tarik ayah dari mana? Aku sampai sarap madu aja sama kamu. Ayah. Eh, kamu betul deh nanya. Hari pagi lain mata wajiban setiap orang individu hari pagi kipayah mah biasa diwakili. Saya di lembur seorang melakukan pagi kipayah orang terdosa tersalah tukun seperti melakukan mayat ngurus mayat wajib tapi wajibnya kipayah. Hartosna naon aya we beberapa orang ngurus mayit urang teu ngiringan ngurus mah dosa tuh sok aya saurang-urang aja ngurus mayit teh mayit muslim tah salah lembur dosa eta salah satu contoh paduki maya da sabetna paduki maya teh seger pisan dina dina palihan ta'ala mul arabi
belajar jeung kana bahasa Arab teh jantan padu kipayah ilmu nahwu ilmu sharaf dilebur teh aya nu ngartos teh aya nu naos nu kitu dosa salah lebur teras anu tentang ngartos kana ilmu fikih secara menyeluruh ilmu tauhid secara detail eta teh padu kipayah dilebur teh aya hiji-hiji acara mata salah tersana almarhum Abu Ya'ujim urang teh kudu ngahunkeun ka santri-santri nu keur ngaraos eta naon eta nyimaratan eta teu aya mengaji nu kitu di lembur urang urang ka kabeh aya teh perlu kipayah sanajan aya di dina sunah aya sunah kipayah mah dina pelihan kurban disunatkeun dalam satu keluarga di rumah teh minimal aya hiji saurang nu kurban insyaallah ya. Ganjaran satu keluarga kene ya. Atas namina mah saurang eta disebut sunat kifayah ya. Nyari saya mah aya aya rezeki nya saraya satu keluarga jadi diusahakeun pun aya rezeki mah di bumi teh mapan ramah sanggeuhna urang geura tras istri urang tau payus tras putra urang nu kahiji kadua ka teu tras yang misalnya saraya langsung mah urangna istrina jeung putra-putra urang eta rahu saya teh iya aya panitan di alumni haji hoyong kurban dina kadina saya teh lamun orang menuju ke rumah di bulan tayamu gitu. Mana-mana kan gaya tate emang harus dilan tapi ku sabab ayah pada dina acara agung itu kan kenapa untuk kening di tong sama di kening nah eta paniatan di pagi teh apa yang dikurban ke eta sapi teh tapi ku sabab pemerintah kemarin kayak melihat uang dulu, sekarangnya dari kak pengawasan ini kan dari kata ayah sudah dilaksanakan. Kita cuma hukum kita membalik di kurban juga. Dan maksudnya dilarang kurban. Oh, kita memang tina acara ayah kita murudan sama pajabat. Tina murudan. Mereka. Karena emang balik kurban, tapi masih kurang ini. Tapi dina pelaksanaanna ditangkeun ku sabab pangawasanna ge teu siap dilaksanakeun ku sabab naon dudu corona ieu. Eta pertanyaan satu tahun ayeuna hanya tata tapi eta kumaha hukumna eta anu bade sapi anu bade di mulungkeun dugi ka ayeuna tata dilaksanakeun. Eta mah biasa namanya dia penundaan ya. Alias tidak jadi ya. Tapi penundaan itu menyakiti atau saya berikan ke suasana normal lagi sampai dilaksanakan kecuali disebabkan kalau mengundang tahun anu ada apa kedah tahu kita kan kita ayat di nak melihat nadar kita ayat nadar nufuz ayat nadar muayyad misalnya kita dipayu di nak takrim orang kan abang kita abang dia nadar nufud mah nu asal saperti sembilan bab kurban ah rek kurban gitu berarti nadar langsung gitu ari mayat mah gitu ti ayeuna keneh urang memeser domba mungkin 10 bulan sebelum raya lu meser domba anu umurna 3 bulan gitu sehingga pas raya lu tos atau lebih orang tadi ingu kan doma ada ya jangan nama iyo kan doma iyo jangan kurban gitu ternyata berarti disebut teh ada nanya nantos dan dia doma iyo di mana mana doma tersebut mungkin pakai atau nabi ayam malin ternyata teh ke kurban nama kena kurban gitu pemilihan ayah kamu getos ngan anjingnya karena nadar nantos dan eta anjina ni paratan deh jadi korban ongkoh ya paratan ongkoh gitu
hari sampai lagi mah ah rekurban berdoa malam dari tatos deh gue yang mau ayah data mah mana berdoa mana data di mana dia ya dari sana pemikir di tatos deh mulu dan tahun saat nuk setan saat nuk berarti ini mah kalau mulu dan ya tapi waktu saya emang diwartakan iya pakai tahun ini tahun 2020 ya dinyatakan kurban orang tahun 2020 orang dengan cara mudah orang kurban sapi tapi pas kita pelaksanaannya pas pelaksanaannya mudah ke kios terus ya oke jadi kali ini masih kena ditanggung ke tetap bukan ditanya berarti oke mudah tina kurban tina mudah tina tina mudah mudah macir mohon kakek apa sapi kakek mudah tapi tidak tahu di papan karena terjadi dilaksanakan pada mangkai mudah apalagi terjadi dilaksanakan. Oh, ternyata mangkai ngantos hari tos normal tak kanggo kehati-hati karena ngantos dan patos orang di parat di parat tombol kita dilaksanakan di nyokolas tos di parat kita tapi juga mengembangkan di tahu kamu emang tos normal namanya di itu dilaksanakan di nadakan mungkin beberapa karena mau ayah gitu terus gitu kamu lagi parah kan? Lo tadi itu ya saum tidur di tanah atau nabi masih ada keluarga ke 10 pakai miskin atau nabi masih ada keluarga ke 10 pakai miskin opsional mana gitu gak tadi masa tadi itu pada saum untuk mampu namanya ketuas untuk bagi enggak gimana bebas benteng saran kiparat lutma saum di tanah enggak gimana kita makan pada pilihan kehijrah tahun 60 sasi ponit ke kia nampet pilihan moksikan luar tapi mah dina kalihan kipar nadar sumpah mah itu mah bebas antara tidur itu si maka sakit itu lagi itu kemudian ada ternyata penghentian anak biasa di bikin memang beda ini karena doa mudah-mudahan harapan kurang, menjadikan dua kurang, khususnya syukuran dia anu tiasa menjalankan akal bagian, keselamatan di dunia secara di akhirat sini hasil masih dilancarkan anu duduk kebingung, kesesah harapan mudah-mudahan digentuk satu kebingungan bukan terbukaan anu wujud kedaman, lahir dan batina mudah-mudahan sehingga anu tidak menggendai anu parantos menyukan kurang sadayana sepuh-sepuh kurang, bagi-bagi kurang guru-guru orang ikhwanina ladina sabakuna biliman mudah-mudahan aranjina di alam kubur nasib vitamin-vitamin bila rahmat biro Allah subhanahu wa ta'ala oke tehilat gado akamu putra putu turunan orang mudah-mudahan dijantan cinta bijamu al-soleh al-soleha jantan ahli-ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ahli-ahli Allah ala hadihinya wa ala kuliniyatin soleha wa ala hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi batan lil khairat wa dafi'atan lis sayyi'at naqratul fatiha au billahi minasyaitan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.